Baik, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam belajar praktek. Salam sehat dan tetap semangat. Kita akan mempraktekkan instalasi tenaga listrik. Ini bisa mulai dari apa, memasang baru ataupun perbaikan atau merubah. Nah, kebetulan ini ada kerusakan di MCB 3 pas, kita mau ganti. Ini adalah panel sub pompa, ada 4 kelompok, yang 3 adalah 3 pas 25 ampere, 20 ampere, 16 ampere, dan 10 ampere. Nah, untuk MCCB atau MCB induknya itu 62 ampere 3 fase. Jadi dari kabel power incoming masuk dari panel induk masuk 3 kali 380 volt, ada 5 kabel, kabel RST 0 dan ground. Yang ground langsung masuk ke terminal ground, yang 0 langsung masuk ke terminal netral atau 0. Nah, yang 3 fase RST masuk ke MCB induk, yaitu 62 ampere masuk, kemudian dibagi melalui sisir RST, jadi bagi 3, jadi MCB 3 pas 25 ampere, MCB 3 pas 20 ampere, MCB 3 pas 16 ampere, dan MCB 1 pas 10 ampere. Nah, untuk yang 25 ampere ini lari ke motor 7,5 kW, tapi di sini ada panel delta star, ini juga ada panel delta starnya. Kemudian yang 16 langsung masuk ke panel motor 2,2 kW, ini dihubung bintang. Ini yang satu pas langsung masuk ke motor submersible. Ini adalah penjelasan sedikit dari gambar wiring untuk sub panel dan kebeban, dan kita akan coba praktekkan atau kita akan mencoba mengganti MCB atau mengelompokkan, yaitu MCB 3 pas dibagi menjadi 4 kelompok. Demikian, kita akan ke praktek di lapangan. Semoga berguna dan tetap semangat. Selamat siang, kita mau mengganti MCB 3 pas untuk pompa distribusi submersible. Yang mau diganti adalah yang MCB paling kanan 3 buah MCB. Nanti kita akan ganti supaya bisa beroperasi. Itu kabelnya sedang dicopot. Yang bawah adalah induk MCB 60 ampere, kemudian dibagi ke 25 ampere, ke 25 ampere 3 pas, ke 10 ampere 3 pas, dan 16 ampere 1 pas. Ada S, ada T, ada, kita bagi ke 3 MCB 3 pas, ada RST, ada RST 3 pas, ada ini 1 pas untuk T. Sekarang kita tes pompanya. Ada outgoing, ada terus ini kita tes lagi, ada. Nah, ini sudah selesai penggantian MCB 3 pas ini sama sisir ini. Demikian, terima kasih.